Tanam pohon itu yang pertama itu di sini ada medianya sekam mentah ya. Biar kenapa? Biar tanahnya nggak padat, gitu ya, nggak jadi padat. Ada sekam mentah, lalu dipakai sekam bakar, lalu kita pakai tanah ya, tanah yang sudah di apa namanya digemburkan atau disuburkan dengan pupuk. Tanahnya gitu, jadi pertumbuhan tanamannya itu lambat. Nah, baru ini kasih matang yang sudah di tapar ya. Tuh di sana tuh di kakak. Iya tuh di sana di kakak. Kayaknya dia tak punya ya. Kasih aja cina. Itu ya di sini pohon-pohon itu contoh burung ya. Burung itu banyak sekali dia bersarangnya itu di pohon. Terus apalagi yang binatang yang suka ada di koala. Pohon. Koala ya. Itu dulu asrama kita nggak ada pohon, bagaimana rasanya? Panas. Panas banar ya. Abi aja dulu hitam loh. Hitam putih loh sebenarnya. Iya. Yeah. Kepanasan jadi hitam. Tadinya putih ya. Nah itulah. Di surat Ibrahim aja. Akarnya. Akarnya ya. Kering, mati seperti itu ya. Nah, di sini siapa yang senang nanam pohon? Ya, berarti tentunya ada itu. Karena itu nih apa? Buah tin ya. Wah, kita nanti cari untuk bibitnya ya, buah tin, buah zaitun ya. Ada buahnya apa? Buah tin. Buah tin, buah zaitun ya. Buah turi. Pohon apa? Anak pohon apel. Apel. Rambutan. Rambutan, ya. Mak, kenapa Anissa pengen pohon rambutan? Suka makan rambutan. Suka makan rambutan. Nah, ya, yang terpenting apa? Jaga kebersihan diri kita masing-masing dulu ya. Baru ke lingkungan ya. Gitu. Jadi kalau misalnya dia peduli kepada lingkungan, pasti dirinya juga pasti dia peduli ya gitu, seperti itu ya. Allah aja sayang sama kita ya. Nah, kita saling ini apa namanya dalam rangka apa, saling kita berkesinambungan itu ya, dalam menjaga kelestarian alam. Paling itu aja ya, Kak ya. Itu yang dari kami. Ini ada bingkisan untuk adik-adik.